Mata disiarkan dari Studio 9 Trans 7. Inilah Bukan Empat Mata. Langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang sudah dinanti kehadirannya, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Ini Bukan Empat Mata. Penontonnya luar biasa. Tapi kebanyakan berang-berang semua. Tapi cowok-cowok semua, tapi cowoknya ganteng-ganteng semua. Dari ujung sana sampai ujung sana semua mirip saya semua. Cakepnya benar-benar jelas. Jelas-jelas semerawut semua. Barangan. Ibarat lukisan mereka itu alirannya surrealis. Bayangannya lebih cakep daripada aslinya. Tapi mereka-mereka itu yang membesarkan Bukan Empat Mata. Pemirsa di rumah maupun studio, para pengiklan dan juga bintang tamunya. Betul. Juga Bukan Empat Mata band ini luar biasa. Walaupun usianya sudah 90 tahunan, tapi semangatnya luar biasa sekali. Itu yang apalagi yang pemain suling itu lahirnya bareng sama Ken Arok dulu. Udah lama banget, Mas. Sampingnya itu sama Kerajaan Majapahit sama aja. Apalagi ini sebetulnya turunannya Ken Dedes ini. Kalau nggak Ken Dedes, ya Ken Norton lah ya pokoknya lah. Luar biasa. Bentuknya kayak sansaknya Ken Norton. Ya. Tapi ini dulu cantiknya luar biasa. Cuma dia jalan di lapangan terkena sambar petir aja dia. Mas, tadi banget. Angus. Angus. Dan sampai sekarang itu petir itu sampai dikejar oleh pihak yang berwajib. Jadi sudah menewaskan dua orang ya. Wargamu kena sambar angus semua ya. Ini bisa awet ini ya. Enggak. Apalagi sampingnya ini. Dengan tema kita pada malam hari ini. Ini dua ini contohnya. Temanya yaitu pesugihan babi ngepet. Apa? Pesugihannya mana, babi ngepetnya yang mana? Temanya cocok. Saya nggak ngomongin, ini cuma judul saja. Dan saya tidak menuduh kalian ya. Nggak menuduh, tapi bilang sesuai Baya. Dengan temanya pas banget dengan kalian, gimana? Pas banget, ini kreatifnya bener-bener kreatif. Gua demen oleh ini bener. Tema-tema kayak gini itu mendukung rating dan sharing. Ya. Buto Ijo. Babi ngepet, tuyul, cara nolak, bulu cimbung. Ya, ya. Ya Mas. Vega, mungkin ya. Pernah dengar namanya pesugihan babi ngepet, pernah dengar atau punya tetangga, atau mungkin keluargamu sendiri pernah ngalami? Enggak Mas, aku enggak pernah, tapi mungkin kalau cerita-cerita doang pernah. Nah aku baru mau tanya Mas Tukul, ngomongin temanya babi ngepet. Saya pernah jadi babinya, Mega. Terima kasih. Ada. Lu mah orangnya gitu sensitif banget. Itu, tapi matamu tuh kayak. Masa. Itu hanya tema. Enggak, aku malah mau tanya. Kalau di mungkin di daerah Mas Tukul suka ada orang-orang yang kehilangan uang. Alhamdulillah, kalau saya hal-hal kayak gitu tidak ada. Gak ada Mas ya. Cuma lahirnya orang-orang persoalan kayak gitu. Apalagi no, waduh, sekarang gajinya
dua kali lipat. Wow. Nonton bukan permata. Yeah. Ngasuh anak saya juga. Yeah. Ngasuh anak saya kan harusnya nyuapin. Yeah. Kalau anak saya nyuapin gak mau disuapin sendiri dia. Kalau gua tanya, men anak gua udah kamu suapin, udah habis. Habis dimakan siapa anak? Coba apa? Enggak, mau omong. Ya. Tahuan. Jadi kamu belum pernah, tapi dengar pernah ya? Oh, pernah Mas dengar. Kamu pernah di sini juga ada. Mana? Orang yang ngeliatin kita terus ya. Jangan nengok, jangan nengok deh. Nanti ketahuan. Iya, Mas. Lucy, gue bilang apa Lucy? Lu nggak usah nengok, betulnya kita ngomongin tapi nggak usah menengok ke belakang. Iya. Tahu kan akhirnya. Gue nggak bilang itu loh, Pak. Kabar Pepi? Baik, Mas. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu Mas Pepi. Pak. Gerobaknya ditaruh di mana? Gue nanya. Di depan Mas Kuriti, gerobak gua mana? Wah, abis cemilin Mas Tukul katanya. Bahaya, Pep. Lagian lu ngomong, jangan ngomong. Yo, nah, ini bentuk kayak tanda panah ke sono gitu. Makasih. Jadi belum di-invite, itu temanya udah nongol. Bukan, Mas. Nih, ngomong-ngomong babi ngepet ya? Dompet gua langsung hilang. Serius? Lah. Dompetnya dibawa sama Vega. Isinya. Pantesan nyalain lilin di belakang. Bilang beneran. Nyalain lilin di belakang dia. Pep, jagain ya, jangan sampai mati. Sumpah. Kerja sama. Pemirsa. Bintang tamu saya pertama ada seorang model seksi. Wow. Cantik dan adue yang wow. Yang kabarnya pernah mendengar cerita tentang pesugihan babi ngepet. Jangan ya kita sambut Michiko Alexa. Cerita seperti apa yang pernah didengar oleh Michiko Alexa tentang babi ngepet? Apakah benar terjadi kepadanya? Penasaran dan kamu menonton tetap dengan Mas.